Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Program belajar, tetapi programnya baru nih. Belajarnya yaitu program belajar guru keliling. Gimana sih program belajar guru keliling? Apa sih kamu bingung kan? Nah ini buat ibu guru yang akan melakukan pembelajaran di rumah siswa berkebutuhan khusus tentunya, karena kita berada di sekolah SLB Kartini Batam. Dan sekarang saya sudah bersama kepala sekolah SLB Kartini Batam, Bapak El Paliskar. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Nah ini program baru nih, Pak. Kita ingin menjemput ibu guru yang akan melakukan pembelajaran di rumah siswanya nih, Pak. Kira-kira diizinin nggak, Pak, ibu gurunya? Oh. Diizinin nggak, Pak? Saya pikir ini sangat, program sangat bagus ya. Yes. Jadi saya akan mengizinkan ini kawan saya, nah, Ibu Sari Pak Yusuf. Baik, Pak. Nah, yang bisa datang ke rumah. Baik, kita sudah bersama ibu guru kita nih. Ibu Sari Pak Yusuf. Ibu, mari kita ke rumah siswanya untuk melakukan pembelajaran. Siap, Ibu? Siap. Mari, Bu. Sahabat Kreatif, sekarang kita sudah sampai di rumah siswa berkebutuhan khusus tunarungu Nelson Lim yang berada di Blok 6 Baloi. Dan mari kita lihat bagaimana Ibu Syarifah akan memberikan pembelajaran pada hari ini tentunya kepada Nelson Lim. Silakan, Bu. Mari. Handphone. Maaf
belajar darinya, Bu? Apa yang menjadi kendala gitu? Gimana ya? Saya bisa lah. Harus sabar. Iya. Jadi harus apa? Bimbing lebih kan ya. Ya. Benar itu. Tetap semangat ya, Nek. Lihat Ibu. Semangat. Oh, tidak apa mau lihat Nelson belajar. Ya. Bisa dipakai masker ya. Langsung mana masker? Lihat Ibu. Yuk, berdoa yuk. Ditulis ya di buku ya, mana ini tulis diulang, tulis ya, lihat tulis ini ya, tiru. Nomor 3.
bisa nggak? Eh, tulis. Sebabnya. Oh iya, bagus. Ini tulis nih, Senin. Hari ini hari Senin. Ya. Tambah empat. Dia nggak biasa pakai itu. Salah kacamata ya? Iya, nggak biasa dia pakai itu. Makanya hidungnya nih.
buka masker. Boleh masker ya? Boleh nih. Oke. Ayo lihat. Paling hebat sekarang udah menurun dia. Dikasih yang kamera.
jadi bapak yang baterainya dia buat sini dulu ini yang itu diambil iya maksudnya kita ambil yang itu sekali ya ambil lagi yang mana Bu, oh ikut ngecas Bu, ikut ngecas Bu. Oh iya, iya, nggak apa-apa, saja Bu. Lihat ini. Bisa. Bu, di situ ada sekarang lihat itu, lihat itu. 1, 2, 3, 6 Lihat ibu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini 6, ini 6 jumlah. Nah, ini berapa coba? 1 dihitung sendiri. Ayo hitung 1, 2 hitung. Itu semua dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6
Oke, betul. Dan yang sepintar. Nah, sekarang nomor terakhir. Tiga. Kebalik. Istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal. Iya, biar mudah dipahami. Oh gitu, benar juga sih. Pokoknya sebarin ke semua, kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru. Siap! Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Oke, sahabat kreatif, sekarang kita udah masuk di rumah kedua. Ada melihat ibu melakukan pembelajaran di rumah Nelson Lim. Sekarang kita udah ada di rumah Kesha ya, Bu ya? Iya. Nah, ini di Taman Buana Indah untuk pembelajaran sesi kedua. Ibu masih semangat? Semangat dong. Mari, Bu. Silakan. Kenapa sekolah, kenapa kita sekolah gitu kan, biasanya kan pakai seragam bangun pagi kan. Jadi pertama minggu pertama minggu kedua masih bilang Keke bangun terlambat, jadi nggak sekolah gitu kan. Jadi ujungnya dia bangun cepat kan, mama ini sudah jam berapa kok Keke nggak sekolah. Dia tunjukin baju sekolah, ini bajunya kenapa nggak dipakai kan. Makanya bingung juga, Bu gimana nih Bu cara jelasin. Dia juga nggak kenal wali kelasnya siapa gitu kan, teman-temannya siapa juga nggak kenal gitu kan. Jadi itulah Bu, gimana caranya supaya kita PC grup gitu kan. Kita langsung aja ya Bu ya, karena waktu kan. Iya. Kita langsung ke pembelajaran. Kebetulan saya ngambil apa temanya sekarang tuh cara membuat kita membuat ya. Saya udah beli juga sebatu. Berdoa dulu yuk. Bukunya mana buku? Buku tulis sudah saya. Iya. Ini berdoa yuk. Berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya keluarin ya. Rabbi zidni ilman
warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kisah? Baik? Nah, sehat ya. Hari ini kita belajar cara membuat jus tomat. Kisah punya ada? Kisah udah mulai nulis ya. Kakek tulis ya. Tulisan-tulisannya kecil-kecil ya. Biasa. Itu cara membuat tulis di sini aja, di sini bawah. Tulisannya cantik Kesha, tulisannya bagus ininya. Maknya lagi bagus bu, kalau begitu. Iya pas pertama melihat kan kaget, oh, tulisannya rapi gitu kan. Keluar suaranya. Bahan, lihat. Bahan. Mat. Ini kurang G-nya belum. Oh iya, besar salah. Tomat matang. Ya, tomat matang. Terus air. Ini.
ini. Gula. Nah, ini susu. Coklat. Pinter. Ini batu. Tidak usah malu, enggak apa-apa ya. Ini alat namanya ini blender yang keras-keras. Oh. Sakit. Nah. Ini pisau. Mana pisau? Ini pisau. Nah. Sendok. Mana cari sendok? Ambil. Mana sendok? Ambil. Sini. Sendok mana sendok? Ini. Ini. Mana? Sendok mana? Sendok. Ambil. Ambil sama Kaisah. Ambil. Ini sendok. Ini apa namanya? Gelas. Nah, ini apa namanya? Namanya ini ya, tomat. Ini yang mana? Ini apa? Susu. Tuh. Ini apa? Air. Ini apa namanya? Gula. Ya. Ini apa namanya ini? Namanya. Oke. Nah, sekarang kita buat jus dari buah tomat. Lihat ibu ya. Nah, boleh bukunya ditutup. Nah, ya. Bukunya disimpan. Kaisa buat sendiri nanti ya. Nah, lihat ibu. Ini dipotong. Nah, dipotong. Masukkan ke sini. Ini namanya apa ini? Blender soalnya kuala. Blender. Nah, ini masukkan ke sini. Nah. Dan nah, sekarang Kaisa buat sendiri. Coba sendiri. Nah, potong. Udah bisa belum? Kaisa, udah bisa potong-potong kan? Pelan-pelan ya. Ya.
Yang besar yang deg-degan. Awas kenapa? Okay. Nah, di sini belajarnya di sini. Gak usah masukin aja. Masukin gulanya. Lagi potong tomatnya. Pelan-pelan ya, usah ditakut. Oke, masukin sini dulu. Masukin dulu. Nanti ini. Oh, nanti. Saya takut. Aduh, kaget. Kalau ini nah, kalau susah bisa gini, potongnya gini aja. Kan lagi potong dua. Ya, masukin sini sama Tessa. Nah, pelan-pelan. Ayo, bisa dibantu. Kenapa? Terus sekarang apa? Tambah lagi apa? Tambah pakai gula. Nih, sendok ya. Nah, Kaisa suka manis. Nih. Langsung aja. Nah. Lihat lagi. Udah gulanya. Nah, masukin es batunya. Oke. Nah. Sama ya. Oke.
tangan kok. Lagi. Nah ya, nggak usah banyak-banyak esnya. Tambah pakai apa? Air. Esnya masukin airnya. Bisa nggak? Bentar-bentar, sama bisa dikasih ini. Sedikit. Lagi ya, airnya dikit lagi. Nah. Terus ya. Oke, terus nyalain lagi, Mak. Nyalainnya besarnya enggak bisa nyalain loh. Mana sini ya? Di apa ada penyaringan ya? Ada penyaringannya ada? Penyaring. Iya, soalnya kan ada biji ya. Udah selesai. Kesha mau usul. Kesha, boleh masukin susu sendiri ya. Bentar, gue cari ambil gelas. Biar Kesha bisa. Besar lagi nih ya. Kesha. Kesha tiru besar, lihat. Nah, buka dulu ya. Punya Kesha. Oke. Ya, Bu. Lalu lalu. Nih. Besar gini. Gunting nih. Kalau besar diginiin. Saya ini bikin susunya. Nah. Nah, Kesha ayo sendiri. Sendiri. Nah, besarin kayak gini nih, bisa kan? Oke. Siap, tuh yang besar udah siap. Kesha udah belum.
Oke. Esok sendiri ya. Nah. Lupa nggak disaring, nggak apa-apa. Coba minum, manis nggak? Minum. Kenapa? Nggak mau? Masa nggak mau? Kayaknya kurang manis deh. Ya. Minum. Ayo mas sama Bu Sari kan? Nah, kita minum berdua aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang gula. Kurang gula yang jelasnya ya, tadi gulanya cuma sedikit ya. Bagus, sehat buat mata kan. Tambah lagi susunya kan mau. Habis sampai sini ya. Sari haus. Enak kan? Nanti Keisha buat sendiri buah apa? Buah alpukat ya. Nanti buat sendiri biar badan sehat. Bisin. Kasa minum ya, Bu Sari mau lihat nih. Ini buah tomat. Tomat ini namanya apa? Ge ini ge malu dia. Ini bahan, ini alat ya. Bahannya tomat matang, ini air, ini air, ini gula. Ini gula. Susu coklat, mana susu coklat? Ambil mana? Susu coklatnya mana? Susu coklat, mana? Tunjuk, tunjuk. Ambil. Susu. Susu coklat. Ini. Ini susu coklat. Es batu, mana es batu? Ini blender. Mana blender? Blender. Salah. Mana blender? Blender. Namanya blender mana? Ini yang besar. Blender. Habis ingat. Nanti mama blender mana? Ini ya. Pisau. Mana pisau? Pisau. Mana? Tujuh. Pisau. Asik minum. Ini sendok. Ini sendok. Ini namanya namanya gelas. Ini talenan. Mana ya talenan? Ini talenan. Ya. Nanti Kesa kalau buat lagi ingat itu. Tambah susu, tambah air ya. Habiskan dulu. Minum dulu. Thank you.
Sudah, simpan dulu ya. Simpan dulu. Gelasnya disimpan di sini. Nah, simpan. Sudah. Masih asik menjelas. Nah, hari ini Kaisa sudah belajar cara membuat minuman tomat ya. Nah, besok nanti belajar tambahan lain ya. Berhitung. Nah, sekarang kita berdoa ya. Berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Keisha, terima kasih Mama ya. Besok-besok kita belajar lagi ya. Nah, sekarang Keisha boleh bermain mandi ya. Udah sore. Selamat sore. Ya. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Baik, sahabat kreatif, baru saja kita saksikan Ibu Sari ya mengajar Keisha di rumahnya sendiri di program belajar Guru Keliling di RRI tentunya. Nah, Bu Egy mau nanya nih, Bu. Gimana nih kesannya atas pembelajaran pada hari ini, Bu? Kan kita langsung ke rumah siswanya, Bu. Merasa apa senang sekali karena sudah lama enggak apa bertatap muka mengajar anak-anak. Jadi merasa apa merasakan bukan terhiru, terobati. Rindunya ya, Bu ya. Rindunya karena sudah lama ya, udah berapa bulan tidak mengajar bertatap muka. Pas sekarang ini jadi merasa ada apa senang gitu, bahagia bisa mengajar langsung. Bagaimana kesan siswa nih saat bertemu dengan Ibu? Siswa lupa ya, nggak kira-kira lupa enggak, cuma kan karena ada pembelajaran kita, online juga ya, Bu ya, kenaikan kelas gitu kan, jadi anak itu belum kenal gitu, cuma kenalnya ya alhamdulillah kan lewat video call gitu. Nah, jadi ini baru ketemu langsung nih, Bu, ketemu langsung sekarang. Okay. Gitu, jadi anak pun melihat anak kayaknya ekspresinya senang juga, senang ya, Bu ya, malu-malu gitu. Nah, untuk pembelajaran sendiri mudah dipahami ya, Bu ya, tentunya. Mudah. Oke, terima kasih untuk Bu Saripah atas pembelajarannya pada hari ini. Baik, sahabat kreatif, itu dia tadi program Guru Keliling pada hari ini tentunya. Nantikan program selanjutnya minggu depan bersama RRI Batam. Sampai jumpa. Mari, Bu.